Dek TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ewah-ewah, anda bersama saya Hanif Sean di Mahir Didik TV KPM ya. Merdu tak suara saya tadi? Ha, merdu kan? Ke agak merdu je. Ha, tak apa, yang penting kita sentiasa berlatih kerana kita mesti nak lebih mahir dengan segala kebolehan kita yang kita ada tu eh. Baiklah, hari ini kan terima kasih kerana masih bersama kami di sini Didik TV KPM dan tentunya saya ingin mengingatkan anda semua termasuk diri saya sendiri, kita masih sedang berjuang melawan COVID-19, maka kita haruslah sentiasa mematuhi SOP. Bagaimana nak lakukan begitu? Tiga cara, senang sahaja. Yang pertama, pastikan anda sentiasa memakai pelitup muka kalau keluar daripada rumah. Pelitup muka harus tutup daripada atas hidung sehingga ke bawah dagu. Nombor dua, kalau terpaksa juga keluar rumah nak beli barang keperluan asas tu, pastikan anda semua mengamalkan penjarakan sosial. Macam mana nak buat tu? Antara diri sendiri dengan orang sebelah mesti ada jarak 1 meter. Yang ketiga, paling senang. Kebersihan diri itu penting sangat ya. So, pastikan anda menjaga kebersihan tangan, basuh dengan air yang cukup, juga basuh dengan sabun yang secukupnya. Baiklah, tadi kan kita dah tengok dah lagu irama yang kita dengar tadi. Maka saya tentunya bukan keseorangan hari ini. Saya ditemani oleh dua tenaga pengajar ya. Kita ada Cikgu Megat Khairuddin Putih daripada SMK Taman Panglima, Taiping Perak. Dan juga kita ada Cikgu Muhammad Hazwan Abdul Rahim dari Malay College Kuala Kangsa, Perak. Assalamualaikum cikgu-cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Saya baik. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Mungkin Cikgu Megat boleh perkenalkan sikit diri sendiri dulu. Baik, terima kasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid dan juga rakan-rakan guru yang berada di rumah. Okay, saya Cikgu Megat Khairuddin bin Putih dari SMK Taman Panglima, Asang Kumbang, Taiping, Perak. Baiklah, terima kasih Cikgu Megat. Cikgu Hazwan pula boleh perkenalkan diri sendiri. Baiklah, saya Cikgu Muhammad Hazwan bin Abdul Rahim daripada Sekolah Malay College Kuala Kangsa. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Baiklah cikgu-cikgu, kita tentunya ingin mematuhi SOP dan saya ingin menjemput cikgu-cikgu untuk mensanitasikan tangan dahulu ya. Ya, dan juga Cikgu Megat tentunya. Baiklah. Terima kasih. Dan juga saya sendiri ya. Okey. Saya juga pastikan adik-adik kita, kawan-kawan kita di rumah sentiasa mematuhi SOP. Kebersihan diri itu sangat penting ya. Dan cikgu-cikgu, sebenarnya hari ini kan saya tengok dengan segala irama, saya pun dah menari tadi kan, kita nak belajar mengenai pendidikan muzik. Ya. Betul. Mungkin Cikgu Megat boleh mulakan. Apa sebenarnya yang kita nak belajar dalam pendidikan muzik hari ini? Ya, baik ni. Terima kasih. Okey, baik. Untuk hari ini, murid-murid dan juga rakan-rakan guru yang berada di rumah yang sedang menonton, bolehlah kita sama-sama mempelajari asas muzik Cak Lempong. Ya, asas muzik
Cak Limpong. Dan juga untuk hari ini, standard pembelajaran kita yang kita akan sentuh ialah standard pembelajaran 4.1.1, iaitu memberikan ulasan tentang muzik tradisional Malaysia yang didengari atau ditonton daripada aspek, genre, alat, fungsi, latar belakang muzik dan cara persembahan. Dan untuk hari ini, ya, kita lebih kepada apresiasi muzik Malaysia, ya. Ya. Iaitu kita bagaimana kita menilai tadi daripada segi yang telah pun disebutkan sebentar tadi. Ya, terima kasih. Baiklah, Cikgu Megat. Terima kasih. Saya pasti saya sendiri pun tak sabar-sabar nak belajar lagi sebab alat-alat semua dah ada di depan mata kita. Cikgu Azwan, mungkin Cikgu Azwan secara ringkas, apakah alatan yang kita ada di depan mata ni? Baiklah. Boleh perkenalkan kepada kita. Okey, baiklah. Apa yang ada di hadapan kami dengan hadapan kami ni, yang berada di sebelah kiri saya dengan Cikgu Megat adalah gereteh. Okey, ini adalah gereteh. Okey, yang berada dengan saya ni kita panggil sawa. Okey. Yang ni sebelah kanan saya kita panggil jido. Alright. So jido adalah percussion dan gereteh dan sawa termasuk di dalam idiophone. Lepas ni kami akan terangkan lebih lanjut mengenai alat-alat betul yang ada di sini. Menarik tu Cikgu Azwan ni. Saya pun sebenarnya dah tak sabar-sabar nak dengar lagi lagu-lagu irama di telinga saya. Saya pasti murid-murid kat rumah pun tak sabar-sabar nak dengar lagi. Tetapi kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Debar tak dengar saya ketuk permainan jidor ni, alatan jidor hari ini. Anda masih bersama saya Hanif Shaun di Mahir Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar mengenai pendidikan muzik. Yang di depan saya adalah salah satu alatan yang kita akan belajar hari ini bernama jidor. Dan tentu saya ditemani oleh dua tenaga pengajar iaitu Cikgu Megat dan juga Cikgu Hazwan yang bertanjak hari ini. Ya, Cikgu? Baiklah. Rasanya, Cikgu, kita dah tadi Cikgu dah berkongsi dengan kita mengenai objektif pembelajaran hari ini. Teruskan, Cikgu. Apa lagi yang kita nak belajar hari ini? Okey, baiklah, murid-murid. Okey, untuk seterusnya, okey, saya akan menerangkan tentang klasifikasi alat muzik, ya, Cak Limpong. Okey, klasifikasi maksudnya kita boleh mengasingkan mengikut kategori keluarganya, ya. Okey, di mana menurut pakar muzikologi pada tahun 1914 iaitu Sachs and Hornbostel, kedua-duanya dari dari Eropah, ya, telah membahagikan alat-alat muzik kepada tiga. Okey, sebenarnya ada lebih lagi, tapi yang kita sentuhkan di sini cuma untuk idiophone, membranophone dan juga aerophone, ya, bagi alat muzik Cak Limpong, ya. Untuk alat muzik Cak Limpong ni, dia bahagi tiga kategori dia, iaitu saya ulangi, idiophone, membranophone dan juga aerophone. Jadi saya teruskan dengan alat muzik idiophone yang ada dalam ensemble Cak Limpong, iaitu gereteh seperti yang kita boleh tengok kalau dalam slide itu. Okay. Gereteh, sawa dan juga tingkah. Okey, bagi yang ada pada depan cikgu ini ialah gereteh, ya. Okey. Untuk alat muzik idiophone ni sebenarnya klasifikasi idiophone ini maksud ataupun definisinya ialah alat muzik yang mengeluarkan gema. Ya. Oh, mengeluarkan gema. Dengung cikgu, ya. Ya, dia ada sustain bunyi tu. Kalau ikut istilah dia lah, gema. Dekat hujung tu. Dan kebanyakan alat-alat idiophone ni
diperbuat daripada bahan-bahan campuran logam dan juga yang paling baik sekali dikatakan oleh ramai ahli muzik yang ada yang melibatkan diri dalam permainan alat muzik tradisional yang menggunakan alat logam tembaga. Ya, betul eh? Cikgu Azwan? Ya, logam tembaga Ya. Okey, jadi yang ada pada saya ialah gereteh. Okey. Okey, yang tadi kalau kita boleh tengok ah. Okey, yang ni earphone maksudnya bergema. Tapi tak semestinya daripada diperbuat daripada logam sahaja. Ada juga yang earphone yang diperbuat daripada lain. Mungkin kita akan sentuh dalam pembelajaran yang lain. Okey. Okey, kemudian yang ada pada Cikgu Hazwan iaitu sawa dan juga tingkah. Maksudnya sawa dan tingkah ni sebenarnya dia alat yang sama saja. Mungkin pembahagian dia ada lagi nanti akan diterangkan secara lebih lanjutlah. Okey ya. Okey, kemudian ini lah, boleh saya cikgu, teruskan? Boleh cikgu. Menarik sebab okay, cikgu baik. Cakap gereteh yang di depan cikgu, yang di depan cikgu Hazwan pula namanya sawa. Tapi sawa. Pada pandangan kasar saya rupanya sama. Cuma cikgu Megat punya lebih banyak seperti ada dua barisan. Ya, banyak lebih dua barisan. Sebenarnya ada dua barisan. Dan selepas ini kita akan terangkan lebih lanjut ya. Okey. Kemudian alat muzik kita ambil dulu aerophone ya. Aerophone terdiri aerophone maksudnya alat muzik yang ditiup sebenarnya. Ya, alat muzik yang ditiup. Contoh yang ada di sini kalau dalam ensemble muzik Cak Limpung. Okey, kita tengok pada skrin ya yang di hadapan murid-murid tu, dia ada bangsi ataupun seruling. Dia kita kata yang ini bukanlah alat yang asli ya, pakar-pakar muzik dari Negeri Sembilan dia lebih tahu sebenarnya. Ya, lebih tahu alat-alat yang digunakan dalam aerophone ni. Contoh yang boleh saya tunjukkan di sini, contohnya bangsi atau seruling menyerupai lebih kurang macam alat muzik yang depan saya lah. Ini pun kita panggil sebagai seruling kan. Dia ada 7 lubang. Okey, kemudian ada salung ya. Dan salung ini dia ada 4 lubang yang bahagian sana tu ya, tengah sikit yang berwarna kuning tu, itu salung. Dan kemudian satu lagi serunai. Serunai ataupun pupuik. Sebutan mungkin sebutan mengikut daerah lah. Sebutan Minangkabau. Minangkabau. Minangkabau kan. Ya. Okey. Baik, jadi yang serunai itu macam-macam besi orang buat sebenarnya. Kadang ada yang menggunakan kita kata daun kelapa dan sebagainya lah, mengikut setempat. Ya. Cikgu Megat, minta maaf saya mencelah. Macam cikgu cakap, yang cikgu sedang pegang tu seruling ada 7 lubang. Satu. Dan alatan yang satu lagi yang boleh kita tiup tu ada 4 lubang. Ya. Maknanya ada dia punya ada range not tertentu. Range note yang boleh. Range note dia yang berbeza-beza. Kalau tak silap saya lah, kalau silap tu tolong betulkanlah kawan-kawan saya boleh betulkan. Kalau macam salung tu dia mungkin menggunakan bass clef ya. Kalau macam ini menggunakan treble clef ya. Untuk murid-murid kita gunakan treble clef. Maksudnya note dia lebih tinggilah ya. Okey. Dan seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Hazwan pula. Baiklah. Untuk membranophone. Baiklah. Untuk alat membranophone, membranophone ni di bawah selalunya kebiasaannya di bawah kategori perkusi. Jadi membranophone yang di slide ada kami sediakan gendang ibu dan gendang anak. Jadi membranophone juga terbahagi kepada dua lagi keluarga, iaitu satu membranophone yang ada satu muka dan satu lagi membranophone yang ada dua muka. Jadi perbezaan dua muka dan satu muka tu Hanif. Satu muka perbezaan dia adalah bukan perbezaan, maksudnya satu muka seperti kompang. Kompang dia mempunyai satu muka saja. Kan? Okey, yang dua muka kita ada rebana ataupun jidor ataupun gendang. Kita ada dua muka. Maksudnya dua muka tu ada dua permukaan kulit. Untuk dipalu. Kompang hanya ada satu. Betul. Jadi itu bezanya. Okey. Alright, baiklah. Itu untuk membranophone. Jadi contoh-contoh membranophone yang dimainkan di dalam alat muzik Cak Limpung adalah jido lah. Jido. Boleh juga kita gunakan gendang ataupun alat muzik moden pun boleh. Seperti kita guna floor tom drum. So bunyi dia lebih besar.
Jadi dia nak cikgu. Besar bunyi tu. Tapi sebab jidor ada dua muka, tapi kalau nak guna alat yang punya satu muka untuk ensemble Cak Lempong, boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Boleh juga, cumanya itu adalah family Cak Lempong. Contoh jidor, kebiasaannya dimainkan dengan Cak Lempong. Kalau ada juga yang main kompang, ada juga yang main rebana. Baiklah, kalau macam kita ada berinovasi sedikit, yes, kreatif, kita boleh cubalah ya, dengan alatan lain. Baiklah, silakan juga lagi. Okey, baik. Untuk seterusnya, saya akan ambil alih kembali. Ya. Okey, baik. Kita seterusnya, kita akan melihat tentang susunan bonang Cak Lempong. Ya. Bonang Cak Lempong. Semua yang kita panggil di sini, yang ini bonang Cak Lempong, yang ini bonang Gretih. Ya. Bonang Gretih dan satu lagi, bonang Sawa, dia akan diterangkan oleh Cikgu Hazwan secara lebih lanjut lagi. Ya. Okey, untuk susunan bonang Cak Lempong, okey, kita akan tengok slide yang seterusnya. Kalau ada, ya, okey. Baik, untuk susunan bonang Cak Lempong Gretih, ini alat dia Gretih tadi yang saya mainkan tadi. Okey, kalau ikut notasi dia dari atas, kita tengok yang baris atas tu. Okey, sebelum itu, cikgu nak tegaskan di sini untuk Gretih. Okey, untuk Gretih, ya, biasanya secara standardnya dia akan dimainkan menggunakan clef treble. Ya, diulangi clef treble. Okey. Okey, apabila kita tengok baris atas untuk Gretih, susunan bonang Gretih. Okey, saya akan mainkan not demi not. Ya, not demi not sebagai asas kepada pelajar mengenali bunyi. Ya. Okey, untuk yang baris di atas, clef treble di atas. Okey. Ini bunyi dia. G, A, B flat, B, E flat, B flat, dan juga D. Okey, seterusnya kita tengok yang baris bawah pula, ya. Baris bawah maksudnya dalam, masih dalam clef treble lagi, ya. Yang ini dia kita panggil sebagai boleh mainkan dalam satu oktav lah, kita kata. C, okay. D, E, F, G, A, B, C. Saya rasa murid-murid jelas dan juga saya serahkan kepada Cikgu Hazwan. Boleh ya? Ini apa? Ya, sebentar cikgu. Cikgu Megat, saya dapati baris atas yang Gretih yang ada ni sebenarnya ada 7. Ya, ya. Barisan yang baris bawahnya ada 8. Ya. Nah, walaupun pada pandangan mata kasar saya nampak sama, tapi ketika kita ketuk tu bunyi dia berbeza-beza, ya. Walaupun rupanya sama, bentuknya seperti agak sama juga. Memang sama. Ya. Bentuk sama. Begitu menarik cikgu, ya. Cikgu Hazwan ingin sambung semula. Okey, saya akan sambungkan dengan alat muzik Cak Lempong Sawa. Baiklah, Sawa kita, apa yang kita nampak sekarang, kita mempunyai 2, 4, 6, 8 not. 8 not saja. Dia berbeza daripada Gretih. Gretih mempunyai banyak not. Okey. Okey, not yang pertama dalam Sawa dan tingkah, okey. Not pertama adalah E. Not kedua F. Not ketiga G. Seterusnya A, B flat, B, C dan D. Jadi permainan Sawa dia lebih kepada memainkan chord untuk sebuah lagu tu. Okey, contoh Gretih akan mainkan melodi, Sawa dan tingkah akan mainkan chord dan harmoni lah. Jadi itu perbezaan antara permainan Gretih dengan permainan Sawa dan tingkah. Jadi Sawa dan tingkah ni melengkapkan lagu tu lah. Kita dah ada melodi, kita dah ada percussion, Sawa dan tingkah melengkapkan. Jadi bolehlah jadinya ensemble muzik Cak Lempong. Lebih lengkap, lebih harmoni. Lebih lengkap, lebih harmoni dan lebih sedap. Betul. Tapi kalau untuk berdiri sendiri boleh ke cikgu? Berdiri sendiri maksudnya? Sebagai kalau cikgu main ini saja tanpa Gretih ataupun jidor. Baiklah. Boleh juga Hanif, tetapi dengan not yang kita ada ni tak banyak lagu yang kita boleh mainlah. Sebab kita terhad, not kita terhad. Baik. Kalau nak banding dengan apa? Gretih bolehlah. Okay. Insya-Allah bolehlah sebab dia banyak not. Baik, itu pun tak semua lagu jugalah.
Kan? Dia kena mengikut kesesuaian apa note yang kita ada. Betul. Mungkin boleh berdiri sendiri tapi mungkin ada limitasi sebab sebab tidak semua note yang boleh dimainkan. Tidak cukup, note yang tidak cukup. Baiklah, mari. Okey, teruskan lagi cikgu. Apa yang kita jadi, ada? Okey. Untuk gendang pula, minta maaf. Untuk jido, jadi jido kita mempunyai dua bunyi. Okey, dua bunyi iaitu bung dengan pak. Sama juga dengan kompang. Boom dengan pak. Boom dengan pak. Paling minimum boom dengan pak lah. Oh, boom dengan pak. Boom dengan pak. Jadi boom tu bunyi yang besar, pak tu bunyi yang tinggi. Ketak yang saya ketuk atas tadi dah baiklah. Hanif ketuk tadi. Jadi boom kita kena ketuk di permukaan kita kena palu di permukaan kulit jido ni. So saya tunjuk. So itu kita boleh klasifikasikan bunyi dia sebagai kuat betul bunyi boom. Dia cikgu kat dia cikgu saya ni besar kalau dekat lagilah okey dan pak kita boleh palu di mana-mana saja asalkan bunyi bung dengan pak tu berbeza maksudnya bila kita nak bunyi pak kita boleh ketuk di tepi mungkin di tepi dan ataupun di body badan alat tersebut tetapi kena ingat jangan terlampau kuat. Dia boleh merosakkanlah, merosakkan instrumen. Betul. Okay. Cikgu, ya. Menangan kita main dengan alat pemukul, jadi kita kena licinkan pemukul ni mungkin tak boleh ada tajam. Sebab sekiranya pemukul kita tajam, bila terkena di kulit ni akan koyaklah. Oh. Sebab kita menggunakan kulit yang asli. Jadi susah sikit nak dapat. Betul. Tetapi cikgu, untuk moden ni kita sudah boleh gunakan drum head. Drum head maksudnya drum punya inilah skin drum punya kulit drum fiber juga, kulit fiber jadi sama jugalah dia tak boleh tajam sebab alat muzik ni kita kena sayang betul dia manja okey nak main daripada jiwa cikgu ya saya kita cikgu, kena keluarkan daripada jiwa kita betul. Saya ada satu soalan sebab kerap kali sebelum saya dengar permulaan persembahan saya dengar krak tak 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 adakah itu kita kena ketuk bahagian keluarkan bunyi pak tu dahulu bunyi pak dulu selalunya kebiasaannya drum bukan drummer apa ni percussionist orang yang main percussion dia akan memulakan dia akan counting memberi counting, counting. Memberi tempo. Memberi tempo kepada ahli inilah ensemble. Jadi kita kena tak sesuai kalau kita boom 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 maksudnya terlalu besar. So, ingatkan kita ingatkan dah mula ya tadi. Kita kena bagi cue lah kita panggil cue paling senang. Baiklah. Menarik cikgu. Menarik apa yang cikgu Megat dan cikgu Azwan telah berkongsi tadi dengan kita dengan boom pak tadi boom pak semua Kalau murid-murid masih lagi nak dengar bunyi boom boom pak yang kita akan mainkan selepas ini, kita akan berehat sebentar. Pastikan jangan ke mana-mana. Sentiasa bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Mahir Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean dan hari ini telinga saya banyak irama yang saya dengarnya untuk mata pelajaran pendidikan muzik dan tentunya saya ditemani oleh dua guru muzik yang begitu bertauliah, begitu berirama mereka ya. Mereka adalah Cikgu Megat Khairuddin Putih daripada SMK Taman Panglima Taiping Perak dan juga Cikgu Muhammad Hazwan Abdul Rahim daripada Malay College Kuala Kangsar Perak ya. Cikgu, tadi sebelum kita berehat kita dengar mengenai bungpak alat jidor ni. Apa lagi yang kita nak dengar hari ini? Macam-macam saya rasa.
Okey, baik. Kita akan terus dengan latihan paluan asas 1 kita akan berlatih juga Ada latihan, kita akan teruskan dengan latihan paluan asas 1. Okey, oleh itu murid-murid dan juga rakan-rakan guru yang berada di rumah boleh tengok kepada paparan skrin. Dan untuk kali ini, untuk latihan paluan asas 1, sila perhatikan gertis 1, sawah dan juga gendang, Cikgu Azwan, betul ya? Gendang ibu, jadi kalau kita ikut ensemble kita hari ini tidak kuranglah lengkap, Jadi untuk latihan asasnya dengan menggunakan meter 24, meter 24 hari ini, maksudnya kiraannya 1 2 1 2, okey? Maksudnya after tu, selepas kiraan 2 tu, kita akan masuk terus lagu dengan notasi C. Dan juga untuk sawa juga memainkan not yang sama, sebab ini latihan asas saja. Okey, jadi saya teruskanlah. Okey, jadi Cikgu Hazwan pun mungkin dah bersedia. Silakan Cikgu. Okay, saya pun dah tak sabar-sabar nak dengar. Saya tepuk di sini mengikut letak Cikgu. Ini latihan asas. Amir, jangan terkejut. Ini latihan asas. Latihan asas. Asas Cak Limpung. Asas saja. Okey, mulakan dengan not C tu. 1 2 1 2. Habis 4 bar tu. Oh, okey. Saya yang terlajak ya, Cikgu. Terlajak sikit. Nak sekali lagi kah, Cikgu Azwan? Perlu? Boleh. Sekali lagi, Okey, baik. Okey, kita akan mulakan dalam kiraan 2 meter 24. 1 2 1 2. Okey. Ada penambahan untuk ni? Tak ada penambahan lah. Kita teruskan dengan latihan 2. Latihan 2. Kita ada satu lagi latihan juga. Baiklah. Okey. Untuk latihan paluan asas 2 juga, dia masih menyamai meternya daripada segi meternya. Okey, itu meter tetap meter 24, tetapi ada perbezaan daripada segi nama not, nama not dan juga corak irama. Kalau yang ini kita main, contohnya sebelum kita mainlah, saya terangkan sikit dalam kiraan 2. 1 2 and 1 2 1 2 and 1 2. Itu untuk geretih, Okey, kalau untuk sawah, okey, 1 2 1 and 2 1 2 1 and 2. Tu je guys, Okey, baik, kita boleh teruskan, Okey. Jadi daripada segi not tadi, cuma dia main not C dengan not D. Cuba murid-murid perhatikan kepada geretih 1 dan juga sawa, betul Okey. Okey. Cikgu dah sedia? Bersedia? Baiklah, saya pun dah sedia nak tepuk. Dah sedia? Okey. Okey, ikut tempo 1 2 1 2. 1 2 1 2. Okey, cuma tadi saya ada satu perkara yang saya lupa sikit berkenaan dengan accent. Ya, saya. Ada accent di score. Pada score tu yang ada tambah, macam mana kita Cikgu Azwan, maksudnya yang lambang di situ tu accent, maksudnya tekanan, maksudnya yang ada tanda, boleh tengok kan, macam dalam matematik tu ada lebih daripada itu kan, pada not macam segi tiga, not yang pertama, ya betul tu. Yang itu maksudnya not tu perlu dimainkan lebih kuat daripada not yang lain. Itu kalau lebih kuat, maknanya kita nak kena palu dengan lebih kuat, cikgu? Lebih kuat sikit, tapi mesti ada kelembutan juga. Betul. Nanti takut. Dengan sudaya upaya, nanti lain cerita. Sebab kita kata, cikgu, tadi kita main daripada jiwa kan? Betul. Itu penting, cikgu. Okey. Okey, baik. Kita cuba sekali lagi. Baik. 1 1 2 1 2. Menarik juga saya rasa. Yang latihan paluan asas 1 tadi, kita 1 2 1 2 1 2. Yang ini 1 and 2, maknanya N tu pun ada paluan ada juga. Ada note paluan juga. Oh, menarik. Bila ada note, kita mesti memainkan note tersebut. Betul. Betul, cikgu. Baiklah. Teruskan. Apa lagi yang kita ada lepas ni, cikgu? Saya rasa kita akan mendengar sedikit lagu tradisi. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Okey, terima kasih Hanif. Jadi lepas ni saya akan menerangkan sebuah sedikit bagaimana untuk membaca skor
membaca skor Ulip Ulip Mayang. Membaca skor Cak Lempong yang memainkan lagu Ulip Mayang. Jadi kita boleh lihat di skrin skor Ulip Mayang. Okey. Kita ingin tengok partikel ini dia skor Ulip Mayang. Ambillah. Ada. Nampak lebih canggih cikgu daripada latihan paluan asas kita tadi. Ya, saya. Latihan paluan asas kita memainkan asas untuk latihan kita. Apa kata, kita seperti kata memanaskan badan, memanaskan badan untuk sticking kita kan, ya, ansur maju lah, ansur maju. Itu kita panggil sebagai ansur maju. Seperti yang kita lihat sekarang Ulip Mayang, lagu Ulip Mayang ada yang kami buat, okey, yang kami buat ada tiga frasa, okey. Yang pertama adalah intro, yang kedua adalah lagu Ulip Mayang tersebut yang akan dimainkan sebanyak 4 kali berulangan, dan akhir sekali kita akan main ending, penutup. Jadi ada tiga. So intro tu hanyalah satu bar sahaja dan disambungkan dengan lagu, akan diulang 4 kali dan habis dia dengan penutup lah. Jadi lagu Ulip Mayang ni dimainkan hanya ada tiga instrumen sahaja. Tiga instrumen Cak Lempong sahaja, iaitu gereteh, tingkah dan jidor. Memandangkan kami ada dua orang, jadi kami akan main bertukar-tukar. Mula-mula Cikgu Megat akan tunjukkan permainan gereteh dan saya akan main sawar. Dan kali kedua kami akan mainkan lagu tu lagi sekali. Cikgu Megat akan main gereteh, saya akan main jidor. Supaya kita semua boleh nampak macam mana sekiranya cukup orang tu. Jadi saya kena tunjuk juga. Okey. Bagaimanapun sebenarnya minta maaf Cikgu Azwan, bagaimanapun kita ada ikut variasi dia kan. Kita akan ikut variasi dia. Okey, saya rasa kita boleh mainkan, tunjukkan lagu macam mana kita nak mainkan lagu ni. Boleh cikgu, silakan. Okey, cikgu Murad. Ya, kita akan semua habis. Cubalah. Ya, insya-Allah. Seperti biasalah cikgu, saya orang ketiga yang menepuk tangan saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, itu lagu Cak Lempong yang dimainkan gereteh dengan sawah. Okey, selepas ini kami akan menunjukkan bagaimana gereteh dan jidor. Bagaimana fungsi jidor di dalam ensemble Cak Lempong. Boleh cikgu. Cikgu terus terang, saya masa dengar tadi kan dengan hati saya kan, sebab teringat masa zaman kanak-kanak dulu. Selalu saya dengar lagu ni di sekolah kan. Kita akan nyanyikan lagu Ulip Mayang. Betul cikgu. Kadang-kadang kita buat persembahan dalam DK Barat ke, kita akan melakukan, kita akan mainkan lagu Ulip Mayang ni kan. Lagu tradisional yang susah nak dilupakan. Betul cikgu. Saya rasa saya pasti ramai di luar sana mesti kenal lagu Ulip Mayang. Saya rasa hampir semua orang akan tahu lagu Ulip Mayang ni. Baiklah cikgu, sekarang kita akan menggunakan gereteh dan jidor ya. Baiklah. Silakan. Okay.
lah itu itu lagu itu kita boleh nampak fungsi G-dur di dalam ensemble. Dia akan mengawal tempo. Mengawal tempo. Mengawal tempo untuk satu ensemble Cik Nipong lah. Oh betul. Sebab saya nak tanya juga, sebab tadi saya nampak tangan kiri cikgu iaitu seperti mengetuk di tepi, itu untuk bunyi atau itu, untuk itu mengawal bila, tempo cikgu sendiri? Kita, itu untuk mengawal tempo plus dengan bila naik syekh. Oh, bila naik syekh dia akan sendiri. Kemainan cikgu semua lah gerak. Betul-betul kaki pun saya rasa. Macam tu cikgu. Bila dia dah naik, feel tu dah naik, dia datang lah. Menarik cikgu. Minta maaf. Cikgu Megat, saya nak tanya juga. Sebab tadi saya perhatikan cikgu Megat palu kadang-kadang di bahagian atas, kadang-kadang di bahagian di sini. Adakah itu akan mengeluarkan bunyinya sama atau berbeza? Sebenarnya daripada segi teknik, sepatutnya kalau kita palu, dia adalah kualiti bunyi dia yang berbeza sebenarnya. Tapi untuk latihan, elakkanlah pelajar-pelajar. Kadang-kadang kita sebagai manusia biasa, biasanya kita tak lepas daripada kesilapan. Kadang-kadang kita terkena ini akan mencacatkan sesuatu bunyilah. Okey? Ataupun anda boleh berkongsi dengan pakar-pakar ataupun guru-guru muzik yang berada di luar sana kan. Boleh mempelajari daripada guru-guru yang berada di luar sana lah. Tapi saya rasa yang Cikgu Megat sudah main tadi memang merdu sebab terus terang saya dengar tadi saya sendiri berpeluh-peluh sebab menarik. Teringatkan zaman-zaman kita muda dulu. Baiklah Cikgu, saya nak tanya juga sebenarnya. Tadi saya banyak dengar mengenai mungkin masyarakat Minangkabau. Adakah permainan ini berasal daripada masyarakat Minangkabau ataupun lebih dipopularkan oleh masyarakat Negeri Sembilan ke Minangkabau? Mungkin Cikgu Azwar, Cikgu Megat boleh kongsikan sedikit? Boleh. Boleh teruskan. Boleh. Okey. Okey. Baiklah, soalan tadi. Untuk alat muzik Cak Limpong, dia dimainkan oleh masyarakat Minangkabau. Dan apabila mereka berhijrah, dia berhijrah ke Negeri Sembilan dan dia akan membawa culture-culture. Okey, culture-culture dan alat muziklah. Budaya dan alat muzik ke tempat mana mereka berhijrah, ke Negeri Sembilan. Jadi banyak waktu tu banyak Cak Limpong dah dimainkan di Negeri Sembilan lah dan dijadikan alat muzik tradisional Negeri Sembilan. Memandangkan ramai masyarakat Minangkabau berada di Negeri Sembilan. Betul. Jadi juga, alat muzik ini kita boleh katakan alat muzik Minangkabau lah daripada Minangkabau. Betul. Saya rasa sebenarnya cikgu alatan muzik Cak Limpong ini memang dekat dengan hati saya sebab mak saya orang Negeri Sembilan. So begitu saya rasa mungkin saya ada dengar bunyi-bunyi muzik seperti ini. Ada chemistry betul cikgu. Cikgu mengenai G-dur pula seperti yang cikgu Hazwan lakukan tadi, cikgu memalu di bahagian tengah. Ada perbezaan ke kalau kita palu di bahagian tengah ataupun di mungkin di masih di permukaan lain, tetapi di atas atau di tepi sedikit? Baik. Ada perbezaan, tak apa saya akan tunjuk. Apabila kita palu di bahagian tengah, kita akan dapat solid sound. Berdengung kita dengar cikgu, betul. Kan, solid sound. Apabila kita bahagian tepi sedikit, dia punya getaran tu lain. Betul. Lain, tepi dan tengah. Tengah lebih padu. Seperti lebih lebih memuncak lebih cikgu bunyi dia. Lebih climax. Tetapi memang kalau mengikut skor muzik, ada yang kita harus palu di bahagian tengah atau di tepi atau memang sepatutnya di tengah saja. Untuk G-dur, untuk G-dur tak adalah tulisan notasi memalu di bahagian tepi. So better, lebih baik memalu di bahagian tengah lah untuk kita mendapatkan bunyi yang besar tu. Bunyi yang besar. Sebab seperti yang cikgu cakap, ini untuk memberi tempo kepada ensemble ni. Cikgu, yang kita ada di hadapan kita ada geretih, ada sawah, ada G-dur. Apakah mungkin alatan muzik tradisi lain yang kita boleh masukkan dalam ensemble ni supaya mungkin lebih lengkap persembahan tersebut? Okey, cikgu enggak boleh? Okey, baik. Kalau macam kita tengok, biasanya kalau macam di sekolah-sekolah yang saya perhatikan, biasanya ensemble Cak Limpong ini dia akan digabungkan dengan ensemble gamelan. Okey, sebab ensemble gamelan dan ensemble Cak Limpong banyak boleh kita katakan daripada keluarga yang sama, keluarga idiofon. Dan notasi-notasinya ada juga yang menyamai antara satu sama lain.
itulah. Oh, menarik dapat. Cikgu. Mungkin ada yang mempunyai seperti bunyi-bunyi ataupun yang boleh yang boleh diadaptasikan ataupun kita yang disesuaikan. Lebih tepat lagi yang disesuaikan dengan lagu itu. Baiklah. Ya. Cikgu, ada juga saya dengar kadang-kadang kita memainkan alat muzik tradisi tetapi untuk lagu-lagu moden. Boleh juga ya cikgu? Boleh. Untuk Cak Lempong boleh main bersama gitar, boleh main bersama keyboard, boleh main bersama drum dan gitar bass. Maksudnya boleh dimainkan bersama dengan satu combo. Maksudnya ensemble muzik baratlah. Ensemble muzik barat yang memainkan gitar, gitar, keyboard, bass dan drum dengan vokalis. Jadi sesuailah kerana dia mempunyai note-note yang cukup untuk kita mainkan bersama. Jadi macam itulah maksudnya sebab apa boleh main sebab note dia sama kita boleh matchkan dia. Baiklah, menarik juga sebab jadi saya rasa asimilasi budaya serta alatan muzik tu begitu menarik sebab mungkin boleh melengkapkan persembahan ataupun mengeluarkan harmoni muzik yang mungkin lebih merdu kepada kita dengar. Lebih menarik. Ya, betul. Baiklah adik-adik kat rumah, ya, saya pasti ramai lagi nak tengok persembahan cikgu-cikgu kita hari ini. Ya. Tetapi jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar. Saya pun nak berlatih sebentar. Ya. Ketika berehat, jangan ke mana-mana, masih kekalkan diri anda di Mahir Didik TV KPM. KPM. Ya, anda masih bersama kami di Mahir Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan hari ini macam-macam dah saya dengar muzik tadi. Kita dengar Ulik Mayang yang begitu terus terang membawa saya ke zaman-zaman saya muda-muda dulu. Jangan tanya umur saya. Sekarang dah bolehlah. Alhamdulillah. Tentunya saya ditemani oleh dua tenaga pengajar hari ini iaitu Cikgu Megat dan juga Cikgu Hazwan yang sebenarnya telah memberi banyak keterangan mengenai alat-alat muzik Cak Lempong yang kita ada, ensemble Cak Lempong serta Jido yang di depan mata saya ini. Mungkin cikgu-cikgu, sebab kita sudah hampir akhir ke penghujung rancangan, yang cikgu boleh beri rumusan dan kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini. Baik, untuk rumusan pembelajaran kita hari ini, kita kalau macam kita mempelajari muzik moden, janganlah diabaikan muzik tradisional kita. Ya, saya percaya murid-murid yang berada di rumah, kebanyakannya sekarang ni kita dilanda oleh demam K-pop Korea kan. Dan juga itu bukan satu kesalahan ya. Okey, walaupun kita dengar lagu Korea, lagu Inggeris, tak kiralah apa-apa pun yang kita dengari. Okey, jadi kita perlu menghargai seni budaya masyarakat Malaysia kita sendiri ya, yang terdiri daripada pelbagai etnik dan juga kaum. Selain daripada itu juga pelajar-pelajar bolehlah untuk memainkan alat ensemble Cak Lempong ini ya. Pada saya, latihan pendengaran ya, pendengaran amatlah penting ya. Sebab tadi Cikgu Hazwan telah pun sentuh sebab alat muzik Cak Lempong ni dia mempunyai notasi yang standard dan hampir menyamai ataupun boleh juga kita katakan sama dengan alat-alat muzik barat. So kita boleh mempelajari bunyi-bunyi dia. Contoh kalau macam kita main not C, okay, kita boleh kenal dah not C, not D, not E, not F, not G dan seterusnya lah, ya. Okay, maksudnya latihan pendengaran tu penting sambil kita mempelajari muzik-muzik barat, ya. Cikgu, saya rasa kan
begitu menarik kalau cikgu cakap mengenai latihan pendengaran, sebab saya begitu kagum dengan guru-guru muzik, sebab ketika dengar sahaja bunyi note boleh teka dah apa note tu. Saya begitu kagum dengan latihan kemahiran yang guru-guru muzik adalah. So saya pasti itu pun satu kebolehan yang cikgu-cikgu kita ada. Ya, mungkin cikgu Hazwan juga boleh kongsikan apa kesimpulan ataupun nasihat-nasihat untuk murid-murid kita di rumah. Baiklah, untuk kelas kita hari ini. Ya. So kita belajar mengenai tradisional lah. Okey, kita belajar mengenai tradisional. Jadi seperti cikgu Megat beritahu tadi, jangan kita lupakan tradisi asal kita. Okey, jangan kita lupakan tradisi, kerana muzik-muzik tradisional ni kita dah semakin kurang. Lagi satu dia, kita kurang dengar muzik tradisional. Okey, Hanif. Jadi kita kena ambil kesempatan apabila ada di sekolah ensemble tradisional, tak kira lah Cak Lempong ke Cak Lempong ataupun memainkan muzik asli ataupun gamelan, kalau boleh kita join. Okey, kalau boleh kita libatkan diri. Libatkan diri supaya kita dapat tahu betapa estetiknya muzik tradisional tersebut. Okey ni. Jadi jangan orang kata apa, jangan, bukanlah jangan ketinggalan. Kita kena ambil peluang. Jadi ambil peluang, dan untuk membeli alat ni pun sangat susahlah. Susah, dan bukan sangat susah, ia sangat mahal. Jadi untuk seorang, takkan saya nak beli satu tingkah, satu geretih kan. Jadi bila ada di sekolah, kita libatkan diri dan kita inilah, kita main alat muzik itu, ambil kesempatan. Setuju. Jadi latihan perlu ada lah, latihan muzik perlu ada untuk melancarkan lagi kita main. Kita kena berlatih muzik, kita kena berlatih hari-hari. Betul. Latihan juga pendengaran ataupun latihan skill untuk memainkan lagu. Saya setuju. Dan saya rasa juga yang penting ialah untuk menjiwai muzik tersebut, menjiwai lagu tersebut, supaya insya-Allah kita main dengan lebih ikhlas. Ya, betul, saya. Ya. Ya. Cikgu, saya rasa sebentar nanti kita akan ada persembahan penutup, ya. Ada satu penutup, persembahan penutup yang kita panggil persembahan paciak. Betul ke cikgu? Ya, sebutan paciak. Paciak ni adalah untuk iringan. Iringan contoh kita boleh kata iringan pengantin. Kan, pengantin kita ada kompang, dan paciak pun adalah salah satu cara untuk kita mengiring pengantin ke pelamin. Mengiring pengantin ke pelamin. Dan mengiring VIP. Macam kompanglah juga fungsinya. Menarik. Alright, baik. So sebelum kita mulakan persembahan penutup kita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita hari ini, ya. Tentu kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Megat Karudin Putih daripada SMK Taman Panglima Taiping Perak. Terima kasih cikgu, dan juga Cikgu Hazwan dari Cikgu Muhammad Hazwan Abdul Rahim dari Malay College Kuala Kangsar Perak juga. Terima kasih banyak-banyak cikgu, kerana saya rasa saya sendiri juga banyak belajar hari ini mengenai alat tradisi kita Cak Lempong ensemble ini. Dan adik-adik rumah juga, terima kasih kerana sentiasa bersama kami. Nama saya Hanif Sean. Terima kasih kerana menonton Mahir Direct TV KPM, dan sekarang kita akan ada sedikit persembahan penutup untuk anda semua. Ya. Silakan cikgu. Okay. Saya Hanif akan main dulu. Two, three, four. KPM.